Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan cara mendapatkan secret achievement dan juga tempat persembunyian rahasia ya teman-teman. Nah, kalau gitu langsung saja kita mulai. Pertama-tama kalian cukup teleport saja ke sini ya, ke waypoint yang sini yang at Hot's Main Tunnel ini. Nah, terus kalian pergi ke sini ya, nah, yang sudah saya bintang ini. Langsung saja kita ke sana. Nah, tempat pertama di sini ya teman-teman. Nah, oke, nah di sini kalian tinggal sobek saja peta harta karunnya, kalian ambil yang pertama. Lalu kita lanjut ke lokasi yang kedua ya. Oke, lokasi kedua di sini. Nah, di sini kalian tinggal ikuti saja dan teleport ke Lambert Peak Valley ya. Langsung saja kita pergi ke tujuan. Nah, kita sudah sampai di tempat kedua. Kalian tinggal ambil saja sobekan peta harta karun yang keduanya. Nah, setelah itu kita lanjut ke lokasi yang ketiga ya. Nah, di sini lokasi ketiganya teman-teman tinggal teleport saja ke sini. Oke, kita sudah sampai di lokasi yang terakhir ya, yang ketiga. Nah, kalian buka ini. Nah, di sini kan ada seperti tumpukan jerami ya. Nah, kalian bakar saja menggunakan cara pyro ya di sini ya. Nah, kalian bakar maka akan terbuka ruangan rahasianya. Tinggal masuk saja. Dan kalian akan mendapatkan achievement sarang penyamun ya. Nah, dan ini dia tempat rahasianya. Jangan lupa dibuka chestnya, teman-teman. Dan kita akan bertemu lagi di next content ya, teman-teman. Bye-bye.